channel Paman Kepung. Semoga yang sedang menonton video ini selalu diberi kesehatan. Amin. Rusia akan uji coba maka salah satu senjata paling kuat di dunia. Rusia dilaporkan akan melakukan uji coba terhadap salah satu artillery self-propelled paling kuat di dunia, Malka. Malka adalah versi modern dari Pion 2S7, Pony. Senjata ini dapat menembakkan 2,5 peluru per menit, dan muatan amunisinya adalah 8 proyektil. Dibutuhkan setidaknya 7 orang untuk mengoperasikan senjata ini. Kepala Urals Transmas yang memproduksi senjata ini, Dmitry Semizorov, mengatakan versi baru artillery self-propelled Malka akan diuji pada akhir tahun. Tahun depan kami akan mempersiapkan produksi serial sistem artileri ini, tutur Semizorov seperti dikutip dari Sputnik. Senapan seberat 46,5 ton ini mampu menggunakan peluru yang memiliki daya ledak tinggi, amunisi RAP, peluru anti beton dengan peledak tinggi, Ford boosters, proyektil gas, dan juga proyektil senjata nuklir. Ini adalah senjata artileri pertama yang dapat menghancurkan segalanya dalam radius 50 km menggunakan proyektil nuklir seperti dikutip dari RBTH. Di masa lalu, versi lamanya dikerahkan dalam semua konflik militer internal yang dimulai dengan perang Afghanistan. Kemudian, pasukan Rusia menggunakannya selama perang Chechnya dan II. Tentara Yosia menggunakannya dalam perang Rusia Yosia pada 2008, 6 unit diantaranya diambil oleh pasukan Rusia.